Masih lagi perkembangan Sukma 2022, kontingen Johor cemerlang apabila menggondol 9 emas, 6 perak, 7 gangsa dengan kutipan keseluruhan 22 pingat sekaligus muncul juara keseluruhan sukan olahraga bagi edisi kali ini. Jelas Ketua Jurulatih Persatuan Olahraga Johor, VR Ananda Raja, kerjasama erat semua pihak seperti Majlis Sukan Negeri Johor dan Persatuan Olahraga Johor dan Jurulatih menyumbang kepada keputusan positif ini. Pencapaian ini katanya amat menggembirakan, apatah lagi mereka kini sedang dalam proses mempersiapkan atlet untuk Sukma Johor 2024. Sebenarnya kalau kita lihat untuk 2024 ni kita masih kurang lagi dalam acara padang seperti acara lompatan dan juga balingan, dan kita akan cubalah baiki di situ untuk kalau boleh kita dapatkan beberapa atlet yang boleh menyumbangkan pingat emas di Sukma 2024 nanti. Sebab acara track buat masa ni nampak kita dah bersedia, tapi saya rasa kita perlu ambil usaha yang lebih untuk acara-acara padang, balingan dan juga lompatan. Menurut VR Ananda, untuk temasya kali ini, Johor menghantar 31 atlet olahraga dengan 85% daripadanya masih layak untuk beraksi di Sukma Johor 2024.